sekarang kita menuju ke Bank Indonesia. Aduh, ini panas banget, kurang pohon ya kalau menurut aku nih. Jalur tram yang dari kemarin kita kan pernah ngeliat tuh jalur tram yang di dekat Monas. Nah ini nih lanjutannya sampai Kota Tua, ini jalur ini sayang ya gak digunain lagi. Mari kita lanjut ke Bank Indonesia. Ini dia jam operasionalnya. Itu rame banget, rame pengunjung dari sekolah-sekolah. Harusnya ada pengaturan ya, harusnya untuk rombongan sekolah itu cukup hari Senin, Selasa sampai Jumat aja. Kalau weekend ya untuk wisata umum lah ya, gak nyampur gini, jadi kita harus nunggu gantian. Tambah aja gini apa, Pak. Kita mulai memasuki loket. Loket untuk membayar masuk. Satu orang 5.000. Ini kita tidak boleh bawa tas, kita harus titip tas dulu di sini. Dan dikasih tas pengganti. Mulai masuk. Dulu aku kesini tidak se ini ya, tidak sebagus ini nih, aslinya dingin banget. Mulai berpetualang. Oh dulu tuh aku pas kesini itu ininya masih nggak kayak gini, nggak ada patung-patung. Jadi kita masih bisa ke area teller situ. Adem, akhirnya adem. Nih, oh iya masih ada ruang. Masih ada ruang di sini. Ini dulu kayak gini nih. Teller bang nih. Kita naruh. Mau ngomongnya penjara ini ya. Bukan penjara, itu teller bang untuk nyetor uang. Diresmikan oleh SBY. Ini udah bagus banget dibanding aku pertama 10 tahun lalu kesini, nggak kayak gini. Nenek moyangku seorang pelaut. Sementara.
bumbu dapur senilai emas. Gimana coba kita nggak dijajah oleh bangsa Belanda? Nih ya, kenapa kita dibilang nenek moyangnya seorang pelaut? Pelaut sudah melakukan perdagangan global. Ini dia bumbu-bumbu dapur. Iya, gara-gara buah pala. Di Ambon itu, di Maluku. Ini cengkeh nih buat makanannya mereka lebaran. Itu loh buat Mbak kalau masak apa semur pakai pala. Buat bahan makanan inti mereka tuh mereka butuh pala. Kayak ini pala. Dan kita di Indonesia palanya itu bagus dan banyak. Ini. Dek, ada suka ini apa nih? Lada nih, Dek. Ada kan suka makan lada pucuk? Ini tiga mah karena iya. Ini. Ini semua lada kayu manis. Kayu manis ini semua itu bumbu-bumbu dapur. Mendobrak mitos jalan rempah. Nyaman. Ini dia Marco Polo, Cheng Ho. Alfonso Albert. Cornelis. Keren sekali ya. Kerennya itu udah dibuat seperti asli aja nih diorama-diorama ini. Seolah-olah mereka sedang melakukan transaksi. Coba tadi lah tuh, kayak tadi tuh sellernya tuh. Dan ini itu alat hitungnya tuh sempoa tuh alat hitungnya. United Kingdom. Wah, ada seragamnya ini. Seragam Belanda ini. Rasa dia Belanda. Ini ada foto-foto. Ini Belanda. Ini Jepang Empire. Jepang Empire. Foto-foto Batavia tempo dulu sih. Wah, ini keterangan fotonya. Jadi ada dari situ menceritakan semuanya tentang kolonial Belanda, mulai dari aktivitas kehidupan mereka sehari-hari, ya pakai kuda, terus apa jalur tetap ya berdagang, menikah. Ini seragamnya bahasa Jepang. Ini Jepang, tentara Jepang. Ini Indonesia. Sudah Indonesia. Wow.
ori India, orang Republik Indonesia. Ini uang-uang ya. Uang-uang. Tuh, ternyata setiap daerah Indonesia dulu tuh punya uang. Jawa dan Sumatera. Dan ini dia lambang Bank Indonesia. Oh, itu apa? Wah, dioramanya serius sekali ya. Ini benar-benar miniatur. Tapi emang dibalik orang Cina di Cina dengan ukuran manusia yang asli. Coba kira dulu kayak gitu tuh aktivitas. Aktivitas dulu ketika di bank itu seperti itu. Oh ya, ini tadi dulu metamorfosa logo Bank Indonesia. Dan finally adanya ini. Oh ini blueprintnya. Kayaknya blueprintnya musim patah hilang itu. Wow, ini apa? National of the Jefferd Bank. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu tuh peletakan Bank Indonesia logonya. Ini tongkat Soeharto. Oh, tongkat. Kakaknya masih Nasution. Komando. Oh, Yusuf muda. Coba Bapak. Dia meninggal tahun 5 orang dulu. Coba Bapak udah di situ sih, Pak. Kata Inggris itu menjajah di Indonesia itu karena saya kenapa? Ternyata pas orang yang masuk Bapak karena Indonesia belum cukup. Kenapa? Ya karena Indonesia, karena orang itu butuh-butuh tentang Indonesia belum. Karena butuh, tapi kan kita nggak punya jajah. Kita dijajah karena butuh. Kenapa kita nggak ngelakuin? Bang Tunggal. Presiden Soekarno setuju Indonesia kembali ke PBB. 15 November sih namanya November. Sama November guys, November guys. Ini dulu TV Mama kayak gini, A. TV Mama itu dulu. Iya itu dulu. Rupiah itu apa nih? Oh ya. Bukan gitu. Jangan. Terjun bebas tuh 97 sampai 98. 16 bank ditutup. Ini zaman-zamannya aku waktu SMP ya. Rismon dari 97. Jadi 97 itu
ini pas yang likuidasi yang banyak itu kan Pak ya? Nah waktu itu tuh kerusuhan kerusuhan bakar-bakaran tuh. Dia telepon, masih ada telepon-telepon itu ya. Alurnya ya. Kalau ini ruang pemimpin. Iya ini bagus nih. Jadi benar. Timeline-nya bagus. Menceritakan sampai zaman penjajahan Belanda sampai krisis sampai sekarang pasca krisis. Itu GG gila guys. Timeline-nya jelas. Papa jam. Ih dulu mau punya loh jam ini. Gak kayak di talang kata ini. Ini ruang rapat. Ya kan? Ruangnya dingin, Pak. Ini ruang rapat ya, tempat segala kebijakan bermula. Oh. Ini udah selesai. Terus ini kemana? Kalau ke bawah apa sih? Beda. Di bawah itu kaca patri. Oh ini kaca patri ini. Ini itu menggambarkan dewa Hermes yang dalam mitologi Yunani yang merupakan dewa pelindung perdagangan. Oh itu dewa pelindung perdagangan tuh. Nanti gantian ya. Keramiknya masih asli. Mengolah, menggali, tambang, dan mendulang. Ini ruang rapat direksi. Oke.
Gubernur Bank Indonesia foto-fotonya. Nuansa hijau itu didesain memang sengaja untuk menyejukkan suasana. Nih, sebelum renovasi begini, setelah renovasi begini. Digunakannya 2019-28. Bagus banget ya desainnya. Ini belum selesai tau setahu mama. Belum selesai. Tuh kan belum selesai. Ini ruang berangkas. Oh iya. Ruang emas. Oh ini pintunya loh, beneran loh ini. Pintu berangkas dan kira-kira isinya ini emas. Wow. Simulasi emas. Berat banget ya. Gak beli. Ini itu. Kira-kira berangkas, ruang berangkas itu sebesar ini sih. Enggak sih, ini cuma simulasi aja. Kaya bro. Jadi paman gober tidur di emas. Ini kita turun ke bawah. Wow, masuk ke sini. Kok gelap banget? Ada apa ini? Gelap ya? Ini tuh ruang buku, sengaja digelapin supaya bukunya awet, dingin lagi. Cahayanya pun terbatas. Pintunya asli ya. Nah ini buat nyetak uang ya. Iya gak sih? Oh peti uang. Oh ini peti uang. Peti uang kuno. Mana kuat ada geser itu. Cetak uang, mesin cetak uang ini. Mesinnya dibuat di Cleveland, Ohio, USA. Wow, dari USA. Dan ini juga cahayanya temaram gini. Ada komiknya. Iya. No. Ini. Dari Bank Indonesia dong, kayak gini. Mari berhitung. Gambarannya dijiplak gitu ya? Enggak, digambarin dulu. Bisa digambar? Ini sketsa kaca pembesarnya kayak gitu, gile teliti ya.
Itu berapa tuh? Single mom. Hasil cinta sempurna. Oh iya, itu buat nyetak uang logam ya. Ini apa? Uang logam Indonesia. Emang ada isinya? Ini uang zaman dulunya tuh. Oh iya. Di sini ternyata. Oh jadi tuh. 25. Jadi tuh uang Indonesia tuh ada seri-serinya nih. Ini uang logam. Terus ini seri tokoh nasional. Ini seri pekerja tangan. Ini seri pekerja tangan. Anggi aku aja yang buka. Ini seri bunga dan burung. Ada Soekarno, Dwi Kora, dan Sudirman. Tuh. Ditutup kalau udah selesai. Seri tokoh nasional. Coba. Ibu kita kasih ini. Mana? Oh ini nih, mama pakai ini nih dulu nih. Nah iya tuh, sarjana. Sarjana, iya. Borobudur. Itu Danau Toba ya, Pak? Itu Danau Toba nih. Ini ada Danau Toba nih, kalau salah. Iya kan, Danau Toba itu, bukan? Iya gak sih? Rp10.000. Rp10.000. Lihat, pelan-pelan ya. Toko nasional di sini nih, lihat tuh. Proses pencetakan uang kertas. Apa? Pencetakan uang. Ade harus lihat nih, Dek. Cetak uang kayak gini nih. Kamu tahu, lihat itu. Perum Peruri yang mencetak dulu. Ini uang semua ini. Limun. Jadinya ini. Ini mesin cetaknya. Tuh, dari Jakarta ke seluruh Indonesia. Ini dia uang awal kemerdekaan Republik Indonesia. Apa, Dek? Jadi ini lemari uang-uang, contoh lemari uang-uang di beberapa negara. Banyak banget negaranya, ada Australia, ada Hong Kong, China, Mesir, Kenya, banyak sekali ya. Contoh-contohnya, kita bisa banyak belajar mata uang di beberapa negara. Dan ini uangnya ternyata dulu gini ya. Ini Belanda. Tuh. Dan ada beberapa gambar pahlawan Indonesia. Kartini, ada peti murah. Ini dia uang edisi khusus, uang 300.000, uang 500.000. Ini ngomongnya ya.
Perak nih, 28 jam Perak 200.000, 10.000, 150.000, 200.000, 10.000, 750.000. Rp2.000 dong, 5.000, 1, 100.000. Nah ini dia nih uang langka yang dikeluarkan pada peringatan 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi itu semua cahaya itu sudah diatur supaya terjaga peninggalan zaman dahulunya. Pak, Museum Bank Indonesia sama Mandiri itu sama nggak sih? Ini apa? Oh, ini udah exit ya? Keistimewaan arsitektur. Dormer itu jendela namanya ternyata. Ditekankan aksennya. Sengaja menonjol. Untuk membentuk apa? Sekalipun ukuran dormer gedung Bank Indonesia kota relatif kecil, ia turut membentuk citra keseluruhan. Wow, gede sekali. Tahun 35 dibikinnya. Dia sejarahnya. Kenapa, Pak? Dulu dia sudah jadi Bank Indonesia. Pasang. Oh. Jadi sebelum Bank Indonesia ini nih, ya rumah ini tuh aslinya tuh rumah sakit. Oh, kalau kita keluar masih bisa tetap ke sana? Ini ada beberapa. Ini kita kan yang ada di sini ya. Tadi kan di sini nih. Tadi kan kita pipis di ujung situ tuh. Oh iya, di ujung sana tadi. Terus kita nyebrangkan ke sini nih. Sekarang kurang lebih kita di sini lah. Berapa hektar sih Mas? Gede lah pokoknya. Terima kasih. Turun tangga nanti ke kanan ya, Pak. Siap, makasih. Ya itu dewa, itu dewa perdagangan itu tadi. Ya, sekarang kita ke toko souvenirnya. Ini dia toko souvenirnya. Pak, itu ada magnetnya tuh, Pak. Petualangan belum berakhir. Kita mau ke bawah dulu ke ruang foto-foto. Nah, itu ada apa? Ukiran yang menggambarkan dewa-dewa perdagangan dan aktivitas perdagangan. Ini kita mau ke tempat foto. Kita mau lihat dulu kayak gimana sih mau tempat fotonya. Apa ya?
kafe ya? Kayaknya itu kafe deh. Buka sepatu. Foto lucu banget buat anak-anak. Miring-miring gitu sih, Pak. Kiris. Ini tadi jadi Paman Gober. Nih, Papa take fotonya tuh di here. Iya, ya, emas ya. Di sini ada kid activity. Mewarnai. Oh, di sini tuh menggambar uang ya, menjiplak gitu ya. Iya, jiplak ya. Oh, gitu. Nice juga. Nice banget. Ayo teman-teman, ini udah sampai tutup ya Bang. Museum Bank Indonesia-nya kita kunjungi, kita kelilingi dari A sampai Z, udah dari setiap sudutnya kita kelilingi. Sekarang waktunya kita pulang. Kita pulang menggunakan Transjakarta lagi. Oke. Teman-teman, sampai ketemu di jalan-jalan berikutnya. Dadah.